Persiapan kita cat ulang dulu. Persiapan kita cat ulang. Sudah kinclong lagi dulur ya, like new lagi, sudah seperti baru lagi towernya. Loh, habis dicat ulang dulur tower kita, tapi sayang jobnya belum ada. Towernya sudah kinclong ginyus-ginyus lagi like new, tapi jobnya yang belum ada. Lah gimana dulur ya? Belum ada job, apalagi job sound gantungnya. Nah ini dulu ya, towernya apa enaknya? Towernya dijual aja mas. Apa enaknya dijual aja mas towernya? Lah gimana dulu enaknya? Dijual aja atau digawin duen-duen? Monggo komen dulu ya, enaknya diapain towernya? Mau dijual atau dibuat duen-duen, disimpan buat sewaktu-waktu kalau ada job gantung, atau buat setting sound gantung, atau buat check sound di sawah nanti. Silahkan komen dulu ya. Ini tower kita kemarin kita umbrukkan di belakang ya, kita taruh di belakang, terus ya kehujanan juga ya. Kemarin kan berkarat, terus kita gosok lagi, kita cat lagi ya, kita cat ulang lagi. Sekarang sudah kinyis-kinyis. Tower kita modelnya seperti ini dulu ya, modelnya seperti ini. Jadi untuk loadingnya sangat simple sekali ya, tidak perlu banyak orang, kita berdua aja sudah cukup ya. Bahkan kalau kita mampu sendiri aja bisa loh ya, yang penting kita menguasai teorinya dan kita kuat ya, intinya seperti itu ya. Ini satu orang saja, asalkan kita kuat, asalkan kita mampu dan tatak, ini aja bisa ya loading tower ini sendiri ya. Tapi ya idealnya ya dua orang lah. Ya mungkin 3 orang jauh lebih baik, namun 2 aja lebih dari cukup ya. Karena apa? Sistemnya tower ini sistemnya yang cukup simple ya. Jadi ini sangat simple sekali ya. Waktu ngedekne atau apa ya bahasa Indonesianya ngedekne. Proses menegakkan tower ya. Ini kan satu persatu ya. Jadi diberdirikan satu persatu setelah naik. Nanti di atas, di bawah dia ada yang naik 1 orang, di atasnya mengunci bagian sini. Setelah yang ini berdiri, yang kanan dan yang kiri, nanti ada yang naik 1 orang, terus mengunci di sini ya, sambungannya dikunci, sambil naikkan katrolnya ya, sambil naikkan katrol, terus towernya sudah siap digunakan. Jadi sistemnya sangat simpel sekali ya. Loadingnya tidak perlu banyak orang karena sistemnya ini terpisah ya. Jadi tiang kanan dan kirinya itu dibuat terpisah seperti ini. Jadi loadingnya satu persatu, gampang sekali dan ringan sekali tentunya. Nah seperti ini dulu ya. Tapi kan biasanya kita krunya kan banyak, lebih dari 2 orang. Biasanya ini langsung kita gabung di bawah. Sebelum diberdirikan ya, kita gabung sekalian. Bahkan sekalian katrolnya kita pasang, terus kita naikkan bareng-bareng. Karena apa? Karena krunya banyak. Kalau kita pas loadingnya cuma 2 orang, ya caranya ini satu persatu ya, menaikkannya atau menegakkan tiangnya itu satu persatu.
Gimana Panglima? Aman. Bangnya banyak kali Panglima. Dengar itu. Apa lah. Yo terus Panglima. Kita taruh di sini dulu ya, kita gantung biar aman, biar tidak kehujanan, biar tidak berkarat. Gak apa-apa ya, tali wangsul ya, gak bisa tali pati ya. Turah talimu. Udah tenang ya. Dingin-dingin ya loh. Lah, Plon. Rutun narun duur, Plon. Karo gerbilan, Plon. Panglima, gimana? Besok lusa kita ada job. Siap. Oh, maksudnya siap piye? Nampo dek 86. Siap menyapa maksudnya? Iya. Siap melu pasang apa siap apa? Pasang. Hei, Agil, Agil ben adol wedhus ya? Heeh. Blante. Oh. Agil ben blante wedhus ya? Apa itu blante? Wes sawu. Nah dek, sehubungan nah dek. Lah. Terus ditali, wes talinan, talinan. Lah, dah lah. Oke, sip. Kita taruh sini, taruh plafon. Nah, ini kita tali di sini. Yang ini kaki towernya dulu ya, kaki tower. Ini yang bagian buat dudukan subwoofernya kita baut langsung. Biar ringkes ya waktu loading, biar enggak kelamaan. Jadi kalau waktu loading tinggal langsung tancapkan cagaknya ya, atau pilarnya yang kanan dan kiri masuk ke sini, ada engselnya, ada pinnya, nancap ke sini langsung bisa ditegakkan ya, atau diberdirikan. Ayo.